Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan update situasi terkini jalur hutan di wilayah Kalimodang atau Jalan Raya Blora Cepu, salah satu jalur nasional alternatif mudik penghubung antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah atau sebaliknya. Nah ini kita tadi dari wilayah Cepu ya, ini sudah masuk wilayah Kalimodang di Kecamatan Sambong. Seperti apa jalur terkini? Konon infonya ada proyek jalan. Nah kita akan mereviewkan untuk pemirsa. Mungkin jika pemirsa mau lewat sini bisa menjadi referensi. Nah sampai di sini kita lihat perjalanan masih lancar. Sampai mana sih proyek jalannya? Saya sendiri juga belum mengeceknya. Nah ini kawasan hutan ini alhamdulillah ramai dilewati ya. Bisa kita lihat ini, meskipun hanya segelintir wirawiri tapi masih ada yang melintas. Nah untuk lampu penerangan jalan sepertinya kawasan sini minim ya, mungkin saat malam hari akan gelap di kawasan ini. Nah ini kanan dan kiri hutan jati khas Blora. Nah ya, ini kita menuju ke arah barat atau menuju ke arah Blora kotanya ya. Tadi kita dari arah Cepu. Hutan yang sangat lebat dan dalam. Kawasan sini terkenal dengan hutan Kalimodang. Jadi buat pemirsa mungkin yang dari luar kota, jika melintas jalur ini bisa dilihat ini situasi pada siang hari. Untuk malam hari kemungkinan gelap. Memasuki kawasan pos perhutani Deik. Nah inilah titik perbatasan antara Kecamatan Sambong dengan Kecamatan Unjiken. Itu sebelah kanan pos perhutaninya. Nah sedulur, sudah terlihat di depan itu ada antrian pengerjaan jalan ya. Nah di wilayah sini ini ada proyeknya, yaitu di sebelah barat dari pos DX. Nah ini kita sedikit antri. Di kawasan pos DX sedikit sabar ya, ini ada pelebaran jalan. Proyeknya di sini. Ini sebelah kanan ini ada pengerukan jalan. Ini alat beratnya. Nah, tumpukan material ada sampai di kawasan tikungan Merico Kecut. Jalur sedikit antri ya masuk kawasan sini. Buat pemirsa yang akan melintas sini monggo bisa diwaspadai. Nah di depan ini masuk kawasan Merico Kecut. Hutan Merico Kecut ini berarti kita sudah masuk wilayah Kecamatan Jikennya. Masih berada di kawasan hutan. Untuk jalannya ya, ini jalannya masih halus, cuma sedikit bergelombang. Nah, ini banyak kendaraan yang lewat.
karena ini adalah jalur alternatif penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, sedulur, mungkin demikian ya update jalur hutan dari Blora Cepu, situasi seperti ini. Ini di sini juga ada beberapa kendaraan proyek ya, slender. Mungkin akan persiapan untuk proyek di sini juga. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ini kita sudah lepas dari hutan mericau kecut, kita akan masuk wilayah hutan cabak Kecamatan Jiken. Matur nuwun yang sudah selalu menyimak, tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.